sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian diingatkan kepada sekretaris untuk tetap mengisi absensi dan mengecek kehadiran dari teman-teman. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas mengenai sholat Jumat. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sholat jamak dan sholat qasar. Jamak dan qasar. Kewajiban apa? Sholat ini merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim untuk dikerjakan dan dilaksanakan. Nah, apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Kemudian, sholat ini juga merupakan rukun Islam yang kedua. Maka dari itu, perlu untuk kita laksanakan untuk menunjukkan keislaman. Coba amati gambar dari selembar kertas yang ibu telah berikan. Ada yang tahu itu mengenai apa? Musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan, ya. Itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, apa hubungannya dengan materi kita mengenai sholat jamaah dan sholat qasar? Yaitu, apabila seseorang melakukan perjalanan, dan perjalanan itu menempuh waktu yang lama dan jarak yang jauh, maka seseorang akan terkendala dalam sholat. Namun Allah telah menegaskan bahwasanya sholat kita adalah wajib. Maka dengan sholat jamak dan sholat qasar, sholat kita tetap akan dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah sholat jamak. Secara bahasa, jamak ini artinya adalah menggabungkan. Kemudian secara istilah, sholat jamaah berarti menggabungkan
kedua adalah jarak yang ditempuh minimal mencapai 80,64 km. Jadi apabila seseorang melakukan perjalanan, kemudian jarak tempuh dari perjalanan itu sudah mencapai 80,64 km, maka ia boleh melakukan sholat jamaah. Kemudian yang ketiga adalah berniat melakukan sholat jamaah. Kemudian yang ketiga adalah tidak bermakmum dengan orang yang mungkin. Keempat ini adalah syarat diperbolehkannya sholat jamaah dilakukan. Kemudian adalah pembagian sholat jamaah. Yang tahu sholat jamaah terbagi kepada berapa? Dua. Jadi sholat jamaah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamaah takdim. Apa itu jamaah takdim? Sholat diselesaikan pada saat awal. Jadi jamaah takdim ini adalah sholat jamaah, yaitu menggabungkan dua sholat yang sholatnya dikerjakan pada waktu awal atau pada waktu sholat pertama. Contohnya adalah sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian yang kedua adalah jamak takhir. Nah, sholat jamak takhir ini adalah sholat yang dikerjakan pada waktu kedua ataupun akhir. Jadi sholat zuhur di sini akan dilaksanakan pada waktu asar, dan sholat asar juga dilaksanakan pada waktu asar. Kemudian yang kedua adalah sholat qasar. Secara bahasa, qasar diartikan sebagai meringkas. Sedangkan secara istilah, sholat qasar artinya meringkas jumlah rakaat sholat. Sholat qasar artinya adalah sholat yang dilakukan dengan meringkas jumlah rakaat sholat. Jadi apabila sholat tersebut berjumlah 4 rakaat, maka dia diringkas menjadi 2 rakaat. Contohnya adalah sholat zuhur. Zuhur berjumlah 4 rakaat, maka apabila dia qasar, dia akan menjadi 2 rakaat. Nah, biasanya sholat qasar ini dikerjakan bersamaan dengan sholat jamaah, jadi sholat jamaah dan qasar. Apabila ia sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu bersamaan, baik itu pada waktu zuhur atau asar, ia masing-masing diringkas menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Namun dengan catatan, sholat yang tidak boleh dikosor adalah sholat subuh dan maghrib. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena rakaatnya singkat. Jadi sholat subuh dan maghrib ini, sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Jadi kedua sholat ini tidak berjumlah 4 rakaat, sehingga ia tidak boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Apabila sholat subuh diringkas menjadi 2 rakaat, maka berapa rakaat lagi yang akan dikerjakan? Itu juga maghrib. Syarat
yang sebelah sini akan membahas mengenai niat dari sholat jamaah dan sholat qasar, dan yang sebelah sini akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan dari sholat jamaah dan sholat qasar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.